Setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Dan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo yang disampaikan di sebuah media, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah dicek, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, berjalan pada tahun 2017, berjalan dengan baik gitu, dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK, dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo ya. Tadi kata Bu kan itu tidak ada di dalam agenda resmi Presiden, tapi biasanya kan ada agenda-agenda di luar agenda resmi yang di-share ke media. Itu sudah di-cross-check juga, Bu? Iya, informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Sebutkan juga di dalam pertemuan tersebut ada Pak Pratikno. Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngobrol-ngobrol, kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada pertemuan tersebut. Nanti bisa dicek ke Pak Pratikno, karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden, tidak ada pertemuan yang disebut-sebut itu. Tapi istana melihatnya apa keperluan atau kepentingan Pak Agus Raharjo mengungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang naik turun? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung itu, tidak hanya dalam proses penindakan hukum, tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi kita semua sebenarnya sepakat, termasuk Presiden, itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan. Dan kita lakukan secara bersama-sama, baik itu oleh pemerintah, oleh DPR, dan juga oleh masyarakat sipil. Ada motif politik tidak kira-kira dari statement? Saya nggak bisa menjawab itu ya. Beli, ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini, Pak? Ya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross-check, melihat informasi itu secara baik, apakah benar atau tidak, gitu. Dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Seperti kali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada, bahwa beliau mempertegas agar Setia Novanto mengikuti proses hukum. Tanggal 17 November 2017, teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum ya. Mendorong proses hukum itu berjalan, dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK, dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap ya. Jadi soal kemarin kan tersinggung juga soal revisi undang-undang KPK. Jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus presiden yang disebut-sebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi undang-undang KPK itu. Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. Dua tahun setelah penetapan Pak Setia Novanto menjadi tersangka. Ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi 2 tahun setelah itu. Tapi revisi undang-undang KPK memang bukan dari inisiatif
pemerintah berarti bisa berdasarkan. Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif DPR. Saya dipanggil sendirian. Oleh? Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya yang manggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi luar masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian, karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok enggak mau, apa mungkin begitu. Kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya. Jadi ini sebuah kesaksian ya, dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP ya, yang mentersangkakan Setia Novanto waktu ya, itu menjadi Ketua DPR. Ya. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi dan itu memang terjadi yang sesungguhnya, saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu mulai cerita. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.